Selamat pagi semua. Chinese ini. So, disebabkan MCO, kita tidak boleh lepas daerah pergi ke hospital kita. Jadi, buat user training, pergi hospital buat user training. So, hari ini saya buat satu video untuk user training yang kasih rujukan sama kita. Okay? So, jadi kita saksikan sekarang. Ini mesin, scrubbing mesin. Dalam satu kotak dia, kita ada dia punya scrubbing brush, pad holder, sama solution tank. So, solution tank, dalam solution tank dia, kita ada ini accessories dia. Macam mana memasang ini solution tank? Sekarang saya kasih tunjuk. Kita masuk sini. Kita masuk sini. Okay. Dan kita pasang ini adapter dia. So, secara ketat tidak boleh gerak sudah. Ini hose kita kasih simpan dan kita masuk dalam lubang sini. Tidak boleh masuk lubang sini ya, mesti masuk lubang sini. Okay, so jadi sudah masuk. Kita pasang pad holder. Begitu sahaja. Sudah kita kasih pasang ini pad melekat dia dan kita kasih naik. Okay. Wire sini kita boleh kasih putar naik atas, tarik keluar semua wire dan kita kasih turun balik. Okay, jadi ini kita kasih pasang buckle. Okay, kalau kita mau start mesin ini, kita mesti mau kasih turunkan handle dia. Okay, ini kita mesti mau kasih tekan sini, kita jalan tidak dapat. Tekan sini pun tidak dapat. Kita mesti mau tekan dua-dua dan tekan ini kuning. Tekan dua-dua merah, tekan kuning baru jalan. Okay, saya ulangi lagi. Kita mesti mau tekan dua dan tekan kuning di bawah sini baru jalan. Okay? Ini mesin awal sudah. Kalau dalam kedudukan ke atas, ini keadaan begitu, tidak jalan. Semua pun tidak boleh jalan. Okay, dia off sudah secara keselamatan. Ini handle mesti mau kasih turun. One. Tekan dua dan on. Jalan. Okay. Sini ada rujukan juga. Boleh nampak. Okay. Lampu. Dia ada tiga warna. Hijau maksudnya mesin okay. Kalau kuning maksudnya itu mesin terlampau panas. Kalau merah, short circuit sudah. Boleh hantar balik bagi Sabas. Okay? So, terima kasih semua. Jadi, kalau ada apa-apa soalan, boleh terus telefon sama Kenny. Terima kasih banyak.